Sebuah video viral di media sosial sekelompok pria catcalling wisatawan saat di Pantai Malimbu, Lombok Utara. Diketahui wisatawan tersebut seorang mahasiswa sebanyak 20 orang dan 10 diantaranya mahasiswa asal Filipina. Menurut sang pengunggah video bernama Aisyah, sejak ia dan teman-temannya datang sudah digoda dengan siulan. Kelompok pria tersebut beramai-ramai berteriak menggunakan kata tidak sopan sambil memperagakan gestur yang tak sopan. Bahkan, pria tersebut sampai berani mendatangi Aisyah dengan menanyakan korek api. Tahu dirinya direkam, sang pria berbaju hitam itu lantas pergi. Karena risih dengan tingkah pemuda tersebut, sekelompok mahasiswi berniat pergi. Namun, pria yang menanyakan korek kembali mendatangi dan menyinggol lengan Aisyah. Sudah tak tahan dengan pemuda tersebut, rupanya Aisyah menegur perbuatan tak sopan mereka. Bukannya menyesal, pria tersebut malah menyorakinya. Bahkan, sang pria tersebut menanyakan kepada teman Aisyah, mereka berasal dari daerah mana. Tujuan mereka bertanya hal tersebut, menurut Aisyah, mereka menormalisasi adanya catcalling. Dan seharusnya sekelompok mahasiswa tersebut tak kaget akan pelecehan seksual ini. Aisyah, sang pemilik video, menekankan ia dan teman-temannya berpakaian sopan. Ini tadi orangnya datang. Boleh. Nggak punya. Hah? Kenapa nggak punya? Masa nggak punya? Nggak punya. Dia berbanding, bro.